Halo GP Mania, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. Paul Espargaro resmi didepak gantikan Pedro Acosta. Aleix Espargaro peringatkan KTM. Paul Espargaro lebih baik dari rider yang lain. Halo GP Mania semuanya, di mana kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman semuanya, sebagaimana kemarin pihak gas-gas KTM telah mengonfirmasi yang bahwa Pedro Acosta resmi menggantikan Paul Espargaro. Sebagaimana Tech 3 gas-gas telah mengkonfirmasi bahwa Pedro Acosta akan menggantikan posisi Paul Espargaro pada MotoGP 2024. Alhasil, Pedro Acosta yang sempat dianggap sebagai pembalap titisan Marc Marquez akan naik pangkat dari Moto2 dan bertandem dengan Augusto Fernandez di Tech 3 gas-gas. Melalui keterangan resmi, KTM membeberkan alasan perekrutan Pedro Acosta yang merupakan kandidat kuat juara dunia Moto2 2023. Pedro Acosta baru menjalani musim ketiganya dalam kompetisi kejuaraan dunia. Namun pembalap berusia 19 tahun yang produktif ini telah memenangkan gelar Moto3 2021, rookie terbaik di Moto2 2022, dan meraih 11 podium dari 14 seri musim ini, tulis keterangan KTM. Sehingga ia memimpin klasemen sementara dengan selisih lebih dari 50 poin. Acosta memiliki kemampuan dan bakat alami yang luar biasa untuk bergabung dengan tim MotoGP, tambahnya. Di sisi lain, rider Aprilia Racing, Aleix Espargaro, menyebut sang adik, Paul Espargaro, sebagai rider yang lebih baik ketimbang rider KTM dan gas-gas yang lain. Karena kesal KTM mendepak Paul demi menggaet Pedro Acosta. Saat ini, KTM memang sedang menghadapi konflik. Pasalnya, mereka terikat kontrak dengan 5 rider untuk MotoGP 2024. Tetapi hanya punya 2 tempat di Red Bull KTM dan 2 tempat di gas-gas Tech 3. Kecuali Brad Binder, 3 rider lain terancam terdepak demi memberi jalan kepada Acosta. 3 rider itu adalah Jack Miller, Paul Espargaro, dan Augusto Fernandez. Uniknya, ketiga rider ini kompak mengaku telah mendapatkan ketegasan dari KTM dan gas-gas bahwa kontrak mereka akan ditaati. Ini bikin situasi makin pelik, karena Acosta juga dipastikan naik ke MotoGP bersama KTM. Namun, rumor yang beredar menyatakan bahwa posisi Policio lah yang paling rawan. Pasalnya, juara dunia Moto3 2013 ini sempat absen 8 seri akibat cedera parah. Lewat Crash.net, Jumat, 25 Agustus 2023, Aleix mengaku kesal. Pasalnya, Paul adalah rider paling berjasa dalam pengembangan RC16 pada 2017 hingga 2020. Sebagai catatan, sampai saat ini Paul masih merupakan rider KTM dengan prestasi terbaik, yakni menduduki peringkat 5 pada 2020. Hal ini bikin saya marah. Banyak orang dipadek lupa siapa Paul, lupa soal prestasinya, lupa akan apa yang sudah ia lakukan untuk pabrikan itu, ungkap Aleix. Jika Anda mengalami cedera parah selama 1-2 bulan, tampaknya Anda harus pulang dan pensiun. Padahal, kita harus lebih sabar di olahraga ini, karena terkadang situasinya tidak mudah. Kita harus lebih sabar, beri dia lebih banyak waktu. MotoGP adalah kelas paling sulit di dunia, lanjutnya. Aleix, yang kini berusia 34 tahun, mengaku maklum situasi KTM sedang sulit karena harus menimbang-nimbang siapa yang harus didepak. Namun, ia yakin mereka akan melakukan kesalahan jika mendepak Paul yang jelas-jelas paling berpengalaman. Menurut saya, ini situasi yang rumit, tuturnya. Paul punya kontrak. Saya sangat menghormati para rider lain di KTM dan gas-gas, tetapi tak seorang pun lebih baik dari Paul. Jadi, selain Paul punya kontrak, jika Anda bos dari sebuah pabrikan dan mencari rider terbaik, mereka tetap takkan lebih baik dari Paul. Itu opini saya, pungkas Aleix. KTM juga keberatan melepas Miller dan Fernandez. Pasalnya,
Miller memberikan masukan yang sangat berharga usai lama membela Ducati. Fernandez sendiri merupakan juara dunia Moto2 2022, dan KTM tak mau mengulang kesalahan yang sama seperti saat mendepak Remy Gardner dan Raul Fernandez akhir musim lalu. Okelah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Me.